Skuad projek FAM MSN Yusri Chitlah mengakui berpuas hati dengan kualiti pemain yang mengikuti sesi pemilihan zon tengah di Stadium Pancharuna Putrajaya hari ini. Pemilihan sesi di zon tersebut dihadiri 60 pemain muda yang kebanyakannya produk daripada Sekolah Sukan Negeri dan Pusat Latihan Daerah. Yusri yang dilantik mengendalikan skuad muda itu berkata dia amat gembira apabila melihat kehadiran ramai pemain-pemain muda dari Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Perak. Dalam kacamata kita, saya rasa semua posisi yang diberikan oleh empat zon yang telah saya lalui ianya agak memuaskan sebab tidak hanya mereka memberikan satu posisi sahaja dan boleh saya katakan semua posisi yang mereka berikan itu ada bakat-bakat yang saya rasa boleh diketengahkan. Seramai 30 pelatih yang terpilih akan dibentuk menjadi satu pasukan bagi mengharungi saingan Liga Premier musim 2021.